Sandro bertemu lagi dengan Mbak Dwi di Pagar Alam Post Channel. Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sandia, memimpin rapat paripurna istimewa DPRD Kota Pagar Alam dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pagar Alam ke-20 tahun 2021, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Pagar Alam. Berikut liputannya. Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sandia SE, memimpin rapat paripurna istimewa DPRD Kota Pagar Alam dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pagar Alam ke-20 tahun 2021, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Pagar Alam. Masuki usia ke-20 tahun, Kota Pagar Alam mengusung tema gotong royong bangkitkan ekonomi untuk masyarakat sejahtera menuju Pagar Alam maju. Maka kerja keras, kerja cerdas pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat Kota Pagar Alam dalam melaksanakan pembangunan sejak pertama kali Kota Pagar Alam terbentuk, telah dapat kita lihat dan rasakan hasilnya, ucap Jenny. Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel.